كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الجهاد ibadatan ala al-muslimin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minas syaitanir rajim wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah waktu kurun yang aku gilirkan di antara para manusia. 700 tahun Allah berikan kepada umat Islam. Hanya 13 tahun di Mekah, 11 tahun di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntas menyampaikan Al-Qur'an, bukan hanya sebagai Al-Muta'abbadu bitilawati seperti yang tadi disampaikan oleh penceramah kita sebelum ini. Tapi Quran sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin. Petunjuk hidup di sini, di dunia. Bukan di akhirat, bukan di alam kubur. Sistem hidup di sini. Lifestyle, gaya hidup di sini. Itulah makna hudan lil muttaqin. Betapapun puasa kita sangat sempurna, tetapi kalau Quran tidak kita jadikan hudan, tidak kita jadikan juklak, juknis, buku pintar dari kehidupan kita, tidak kita jadikan kompas, tidak kita jadikan peta untuk kehidupan kita di dunia, kita tidak akan mencapai derajat muttaqin. Walaupun puasa kita sempurna dengan kata la'allakum tattaqun. Bahkan Quran menjadi hudal linnas, petunjuk hidup di dunia ini bagi untuk semua manusia. Kalau kita ingin menjadi muttaqin, robahlah jalan hidup kalian, jalan hidup kita, isme kita, ideologi kita dari yang tidak jelas seperti sekulerisme, pluralisme, liberalisme, komunisme, apalagi nasionalisme termasuk, menjadi Quran. Jangan kita jadikan sipilis itu hudan kehidupan kita di dunia. Hanya Quranlah yang akan menjadikan kita muttaqin dan selamat kita. Allah gilirkan kurun waktu ini kepada Islam. Hanya 23 tahun Rasulullah berhasil menyampaikan Quran tuntas. Bukan sekedar muta'abadu bitilawati, tetapi diamalkan, diterapkan. Budayanya budaya Al-Quran. Siti Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Beliau jawab, khulukuhul Quran. Akhlaknya adalah Quran. Artinya beliau makan itu Quran yang makan, beliau jalan itu Quran, beliau berdagang Quran yang berdagang, beliau berpolitik, memimpin umat, memimpin bangsa, memimpin negara, Quran yang memimpin. Omalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kalau orang Islam, agamanya tetap Islam, tapi dia menjadi pemimpin, tidak menetapkan hukum yang diturunkan oleh Allah, dia termasuk orang-orang kafir. Al-Ma'idah. Kemudian zalimun, kemudian fasikun. Jadi tuntas dalam artian, Quran menjadi ideologi, menjadi rujukan, menjadi hukum. Rujukan hukum, rujukan ekonomi, rujukan muamalah, rujukan akhlakul karimah. Jadi kalau di Indonesia hukum Quran belum dijalankan, bangsa Indonesia sih masih dianggap kafir oleh surat Al-Ma'idah. Yang bertanggung jawab adalah presiden, menteri, terutama menteri kehakiman, lawyers, polisi, dan lain sebagainya. Itulah kurun waktu yang diberikan kepada Islam. Rasulullah wafat, Khulafaur Rasyidin tidak pernah membuat kantor, membuat istana, membuat ruang rapat, semuanya dari masjid.
Bagi Khulafa Rasidin, kantor itu bid'ah kalau di luar masjid. Istana itu bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah membuat istana. Ruang sidang seperti DPR itu bid'ah bagi Khulafa Rasidin. Maka Khulafa Rasidin tidak ada yang berani membuat itu. Seluruhnya kegiatan, termasuk politik, termasuk komando perang, dari masjid. Saya itu Masjid Madinah Al-Munawarah. Masjid mendapatkan sinar dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan nurullah, yaitu Al-Qur'an. Tidak sampai 100 tahun Islam sampai ke Eropa, pada tahun 92 Hijrah dibawa oleh Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Itulah 700 tahun kemudian Islam memimpin peradaban dunia. 700 tahun Eropa dipimpin, dipandu untuk menjadi bangsa yang maju dengan Islam, dengan Quran. Andalusia menjadi negara yang paling maju, paling modern. Hukumnya Quran, syariah diberlakukan, menjadi negara syariah pertama di Eropa. Setelah 700 tahun, datanglah Asrul Inkhitat, masa keruntuhan Islam. Tidak ada negara Muslim yang tidak dijajah oleh Barat Eropa, terutama yang tidak tahu diri. Ketika Islam berkuasa di Andalusia, di Eropa, raja-raja Eropa mengirim putra mahkota ke Andalusia untuk menjadi santri, menjadi mahasiswa, tanpa harus masuk Islam, tanpa harus bayar. Falsafah Yunani diterjemahkan oleh ulama-ulama Islam ke dalam bahasa Arab. Pastor, pendeta, ilmuwan, orang-orang Eropa menerjemahkan falsafah Yunani dari bahasa Arab ke dalam bahasa mereka. Hanya mereka terbangun dari tidur nyenyaknya yang beratus tahun. Itulah yang dinamakan era Renaissance, kebangkitan bangsa Eropa, datangnya era industri dan sebagainya. Columbus bisa menemukan benua Amerika karena diberguru kepada ulama Islam tentang oseanologi, tentang cuaca, tentang peta bumi dan sebagainya. Yang mengatakan Columbus berguru kepada ulama Islam tanpa harus bayar, tanpa harus masuk Islam, adalah kedutaan Amerika. Kedutaannya di Jalan Merdeka Selatan, yang seperti penjara Guantanamo dengan kawat duri yang demikian rupa, yang mengotori dan merusak pemandangan kota Jakarta yang begitu indah sebetulnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, itu adalah sunnatullah. 700 tahun Islam jaya memimpin peradaban dunia. Islam menjadi satu kekuatan yang tidak tertandingi. Kuat militernya, kuat ilmuwannya, kuat teknologinya, kuat pemerintahannya, kuat imannya, kuat akidahnya, kuat ekonominya. Al-mu'minul qawiyyu wa ahabbu indallahi minal mu'minid da'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat semua. Termasuk laki-laki jantan seperti Nabi Sulaiman yang istrinya 90. Masyarakat muslimin, di Asrul Inkhitat 700 tahun jatuhlah. Maka dicanangkan pada 700 tahun penggalan ketiga, itu adalah era kebangkitan Islam dan kejayaan Islam. Tetapi sekarang baru 34 tahun era kebangkitan, kenaikan, kejayaan Islam ini baru 34 tahun. Dibandingkan dengan 50 tahun sebelumnya, belum ada jilbab, belum ada bank syariah, belum ada asuransi syariah, pegadaian syariah, undang-undang pengadilan agama belum ada. Yang ada baru nikah, talak rujuk, dan wakaf dan waris yang sudah masuk Undang-Undang Republik Indonesia. Tapi Allah turun memberikan bantuan kepada umat Islam. Intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sekarang kita punya bank syariah, ekonomi syariah, busana syariah. Kita punya hotel syariah, wisma syariah, bahkan kemarin baru ditandatangani di MUI wisata syariah. Artinya ini adalah satu fenomena yang harus kita pahami terkait dengan ayat wa tilkal ayyamun nudawwiluha bainan nas. Sekarang giliran Islam akan naik. Tapi memang butuh ratusan tahun. Karena dia naik 700 tahun, belum 700, sekarang baru permulaan, baru stepping pertama 34 tahun. Tapi 34 tahun sudah berhasil mengantarkan partai Islam, kalangan fundamentalis Islamis
menjadi presiden di Mesir. Kalau presiden yang Islamis, yang fundamentalis, yang kafah menurut istilah saya, salah satu daripada dua kepala negara, kepala pemerintahan yang hafal Quran adalah Muhammad Mursi. SBY hafal Quran enggak? Kira-kira juz ke-30 aja lah, enggak usah 30 juz. Wallahu a'lam. Mursi ini hafal Quran 30 juz di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kita hafalnya di luar kepala kan. Yang satunya lagi adalah pemimpin partai Hamas, ya Haniyah, itu juga hafal Quran. Rupanya satu guru, satu bangku dengan Muhammad Mursi ini. Jadi menurut saya, analisis saya adalah wajar kalau musuh-musuh Islam tidak senang, tidak suka kalau ada orang Islam berkuasa dalam satu negara, apalagi Mesir. Tentu mereka mencari bagaimana celah kesempatan untuk menjatuhkan dengan segala macam cara. Kemenangan umat Islam di Mesir adalah merupakan basic training untuk umat Islam untuk terus istiqomah. Intansurullah yansurkum, terus berada pada jalan fi sabilil haq, di jalan Allah yang benar. Saya mendoakan saudara-saudara kita di Mesir yang tidak bisa berpuasa seperti kita, mereka harus duduk, harus berkemah, mereka tetap bertahan istiqomah untuk terus tanpa senjata melawan kekuatan senjata. Kalau mereka ditakdirkan oleh Allah mati, itu mati syahid. Mati syahid adalah mati yang kita impikan. Mereka punya kesempatan untuk syahid. Dan mati syahid adalah mati yang paling mulia. Lebih mulia daripada mati seorang imam yang sedang sujud terakhir memimpin sholat. Imam yang sujud terakhir meninggal, mati bagus, mulia, tetapi dia tetap jenazahnya harus dimandiin, dikain kapanin, disolatin, baru dikuburin. Tapi orang yang mati syahid tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dibungkus dengan kain kafan, dengan apa adanya yang badan yang darahnya masih segar, dikuburkan. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku dalam iman dan Islam, tidak adalah wajar apabila Presiden Mursi dikudeta. Kenapa? Karena tentaranya, ideologinya, akidahnya bukan Islam, bukan Quran. Agamanya Islam, namanya Abdul Fattah, pasti Muslim. Pemimpin partai sekuler, partai liberal, pasti Muslim. Mesir mayoritas Muslim. Dia adalah orang Islam secara lahiriah, tapi secara hati dia adalah memusuhi Islam, anti syariah. Mereka bersekongkol dengan Koptik Kristen Mesir untuk melakukan kudeta, kemudian bikin pemerintahan boneka. Ini adalah pelajaran yang sangat indah, yang sangat bagus buat umat Islam Indonesia, yang sangat gamblang, terang benderang. Lailuha kana hariha, sangat gamblang, sangat jelas. Malamnya kayak siangnya. Apa? Bahwa sekulerisme, liberalisme, pluralisme, nasionalisme sama dengan kapirisme, sama dengan musyrikisme. Bahwa mereka selalu mengintip kesempatan untuk menghabisi Islam dan umat Islam. Sama dengan ayat mengatakan, sama dengan Kristenisme, Protestanisme, Katolikisme yang Allah firmankan, walan tardo angkal Yahud, Zionisme, walan tardo angkal Yahudu, walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Di situ ada Koptik, jangan-jangan juga ada Syiah di situ.
Untuk apa? Menjatuhkan mursi dengan segala macam cara. Nah, inilah yang harus kita sadari, bahwa sebetulnya kalaulah sudah cukup umur, ini ikhwanul muslimin belum 9 bulan ibarat bayi yang mau lahir, lahir prematur, mungkin baru 6 bulan atau 7 bulan. Kenapa? Karena militer belum di tangan ikhwanul muslimin. Padahal yang paling penting adalah untuk berkuasa, bagaimana militer di tangan kita. Ini untuk menjadi pelajaran buat kita umat Islam Indonesia. Di zaman Rasulullah SAW, kalau kita ingin menjadikan dia uswah, kita ingin menjadikan dia petunjuk sirah nabawiyah di dalam pemerintahan Rasulullah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan negara Madinah Al-Munawwarah yang hukumnya Quran, tidak ada dikotomi militer dan sipil. Tidak ada dikotomi militer dan sipil, tidak ada. Pada zaman, pada saat damai, aman, tidak ada perang, semua sipil. Tapi pada saat perang tidak ada sipil, semuanya tentara. Jadi konsep wajib militer itu untuk setiap warga negara itu adalah konsep Islam. Buka tare, buka sirah. Kalau sudah Bilal azan jam 10 pagi, itu bukan bang sholat zuhur. Itu panggilan jihad, fisabilillah, panggilan perang. Wa'idullahum mastata'tum min kuwah wa miribatil khayl. Persiapkan dirimu dengan senjata sebisa-bisa kamu. Yang punya pisau, bawa pisau. Yang punya tombak, bawa tombak. Yang punya pedang, bawa tombak, pedang. Yang punya kuda, bawa kuda. Kumpul semua di masjid. Masjid itu adalah markas tentara buat umat Islam. Berangkat dari masjid. 26 kali perang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah punya pedang namanya Zulfaqar. Rasulullah punya baju anti senjata tajam. Rasulullah punya kuda khail. Min kuwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Untuk apa? Untuk turhibuna. Kalau umat Islam kuat tentaranya, kuat senjatanya. Itulah sunnah Quran. Untuk apa? Turhibuna bihi, menteror musuh-musuh. Jadi teroris menurut Quran itu adalah sunnah. Menakut-nakuti musuh, jangan dia menyerang kita karena kita kuat militer, kita kuat tentara, kita kuat senjata. Itu sangat Qur'ani. Jadi sekali lagi bahwa di zaman Rasulullah tidak ada dikotomi militer dan sipil. Pada saat perang semua tentara. Di perang Tabuk kalau tidak salah ada 3 sahabat yang tidak mau ikut perang. Pulang dianggap desersi, dihukum, diikat di tiang masjid Madinah. Tidak boleh umat Islam menyalami dia, tidak boleh menjawab salamnya. Kenapa? Karena dia tidak mau berangkat perang. Perang itu fardu ain buat umat Islam. Itu rukun Islam, jihad itu. Tapi ketika damai, tidak ada peperangan, semuanya sipil, enggak ada tentara. Ini yang perlu dicatat menjadi pelajaran. Oleh karena itu saya pernah mengusulkan agar pesantren itu di kelas 6, di kelas 3 sanawiyah aliyah itu diajarkan 1 jam pelajaran jihad, pelajaran militerisme, pelajaran intelijenis, intelijensia. Begitu juga di SMA, ya, nanti jadi kepanjangan. Saya kira itulah yang perlu kita sadari, bahwa di Mesir ada liberal, di Indonesia juga ada liberal. Tokohnya sudah mulai ngomong di Twitter. Di Mesir kalangan Islami itu dibantai. Di Indonesia nanti yang partainya PBB, PKS, P3 juga akan dibantai. Ini adalah niat jahat dari seorang yang mengaku Muslim, tapi dia menulis di Twitter seperti itu. Ini harus ditanggapi, kalau perlu dia ajukan ke pengadilan. Digugat bahwa dia adalah seorang provokator untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kalangan munafikin yang akan dipimpin oleh JIL, oleh sekularisme dan liberalisme terhadap kalangan Islamiyin seperti kita sekarang ini. Jadi sekularisme, liberalisme itu adalah musuh umat Islam. Dia adalah agama dalam agama. Sipilisme itu adalah agama dalam agama. Agama yang tidak punya nabi, agama yang tidak punya kitab suci. Agama yang tidak punya syariah, tidak punya fikih. Tapi dia adalah agama yang waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.